Welcome to our channel. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari. Donor darah ini dalam rangka membantu Palang Merah Indonesia dalam situasi penyebaran COVID-19 ini yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Tanah Bumbu, sehingga PMI mengalami kekurangan stok darah. Melihat hal tersebut, kami tergerak untuk memberikan sumbangan darah dan melibatkan seluruh unsur TNI yang ada di wilayah Tanah Bumbu, meliputi dari anggota Kodim sendiri, kemudian anggota dari Kompi B, Yonif 623 BWU, dan juga dari Subdenpom Tanah Bumbu. Dan tidak lupa kami juga melibatkan ibu-ibu Persit untuk melaksanakan donor darah. Target yang ingin kami capai pada kegiatan pagi hari ini, kurang lebih kami bisa menyumbang 30 tong darah. Sehingga diharapkan sedikit dari sumbangsih kami ini dapat bermanfaat bagi PMI pada khususnya dan seluruh warga masyarakat Tanah Bumbu, terutama bagi yang membutuhkan darah. Kaitan dengan situasi saat ini yang dimana kita melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, sehingga mungkin relawan-relawan itu tidak bisa keluar untuk melakukan donor darah, sehingga perlu kita ambil suatu tindakan, namun tetap memperdomani prosedur-prosedur tetap ataupun standar operation procedure SOP dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, di mana jarak antar tempat tidur kita buat cukup jauh sehingga lebih dari 1,5 meter, kemudian juga cuci tangan waktu masuk ruangan. Kemarin juga sebelum melaksanakan donor itu, tadi malam sudah dilaksanakan pembersihan ruangan ini dengan disemprot menggunakan disinfektan. Nah, kegiatan ini sebetulnya rutin tiap saat, hampir tiap tahun itu kemungkinan 3 kali dalam 1 tahun yang dilakukan oleh TNI, terutama di ulang tahun satuan, kemudian ulang tahun Angkatan Darat hari Kartika, kemudian hari ulang tahun TNI. Namun untuk saat ini karena situasi mendesak, kami memajukan untuk dilaksanakan saat ini karena PMI sangat kekurangan stok darah.